As, semoga gua dapat Ginyu, kalau enggak Frieza, guys. Baru lagi di... Yo, hello guys, balik lagi bersama dengan gua Izo, dan di video kali ini gua bakal bermain game Dragon Ball Science United, coy. Dan di bagian di pagi yang cerah ini, gua bakal ngegacha, guys. Dan karena waktu itu gua gacanya masih ampas, dan gua di sini pengen ngasih tau kalian bahwa hero SS gua itu masih baru yang perfect cell, ya guys. Ini yang perfect cell, dan menurut saya perfect cell ini ya agak sedikit lumayan sih, cuma kurang, coy. Menurut gua kurang ya. Ya menurut gua ini kayak kurang damage aja, guys, gitu ya. Dan di sini gua semoga bisa dapetin yang bagus, dan di sini gua bakal gacha pakai trik, guys. Gua bakal gacha pakai trik, dan oke. Jadi di sini triknya itu gua beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 1 sampai 2 hari yang lalu itu gua pakai trik ini dan berhasil, guys. Jadi caranya itu kayak gini, coy. Kayak gini, ke warrior, lalu ke bawah nih, lalu gua pencet yang di sini Goku. Gua pencet kayak gini, habis itu keluar, lalu ke bawah lagi. Ini gua triknya buat sendiri ya, guys. Ini terinspirasi dari trik gua yang berhasil dari Ocean Rebellion. Dan sini gua coba di ini, coy. Tapi nggak tahu ini sebenarnya kayak apa, kayak ritual-ritual gitu ya, guys. Kayak pakai teori pencet-pencet hero yang kayak di game FF gitu, guys. Kita pencet-pencet terus ini, habis itu langsung ke sini, guys. Langsung ke wish, dan kita bakal gacha satu kali yang ini, habis itu langsung 10, guys. Oke. Oke, habis gacha yang itu yang satu kali langsung 10 ya, kata Bang Oza sih gitu, guys. Oke, 116, jelek, coy. Semoga kalau SS, semoga gua dapat Ginyu, kalau enggak Frieza, guys. Baru aja dibilangin Frieza udah dapat Frieza, guys. Yes. Oke, kita gacha lagi. Aduh, oh enggak, ya lu enggak jelek. Oke, lagi, coy. Yes, dapat Ginyu, guys. Lumayan upgrade buat upgrade bintang 2. Aduh, Jess. Gacha 10 lagi, guys. 1 2 3. Aduh, oke, lumayan. Anjir. Guys, masih belum berakhir, guys. Masih belum berakhir karena gua dapet 10. Oke, guys. Oke, gua ini ada event harian lumayan, apa ini? Oh, guys, masih belum berakhir, guys. Ternyata masih belum berakhir. Kita pencet-pencet lagi kan, guys, kan? Ayo. Pencet lagi di sini. Oke. Langsung aja ke sini pencet lagi. Oke, guys, lagi, guys, lagi 10 lagi, guys. 10 lagi kilo. Oke, okay, lo guys. Oke, okay, Super Saiyan 3 Vegeta, dan jadi Super Saiyan Goku yang ketiga. Pencet-pencet langsung aja. Kita langsung aja gacha, guys. 1 2 3. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, guys, ayo. Coba. Ayo, guys. Yes. Guys. Kehokian macam apa ini, guys? Hoki 1 tahun gua udah kepake, guys. Gila. Sumpah, guys, ini Android 17 adalah hero SSS yang gua inginkan, guys. Android 17 itu adalah hero SSS yang gua inginkan, cuy. Sembak. Gila sih, oh gila sih. Yes, cuy. Cuy. Akhirnya gua tadi udah putus asa, gak dapet SSS dan dapet pirate support yang paling GG, guys. Wah, ini gila sih. Yes, gua senang banget, anjir. Oke, cuy. Kalau kalian oke, sekarang kita bakal baca skinnya ya, guys. Oh, kita tadi udah sampai 30.
Sudah 31 kali ya guys. Oke, kita requirement tadi dapat mana ini? Oke, perfect cell ini udah sebagai tank ya guys. Lalu ada Frieza gua. Anjing, Frieza gua belum bisa bintang tua, cok. Oke, enggak apa-apa. Oh, ini akhir, tapi Ginyu bisa lumayan. Ginyu bisa doang guys, bintang 2. Ginyu Tok Sentai ya guys, ya, lumayan ya guys. Oke, masih bintang 2 lumayan, nambah plus 1. Oh, ini Pak Tua bisa kah? Oh, masih belum bisa guys. Lalu ada ini Trunks apakah bisa? Oh, masih belum bisa. Lalu kita tadi dapat, oke sih, kayak gini aja sama. Loh, mana guys? Guys, Android itu, oh, gua nggak lihat guys. Ini Android 17. Oh, kita tadi dapat apa aja sih guys? Oh ya, Goku sama Android 16 ya. Ajir, gacha pagi-pagi hoki 1 tahun gua udah kepake guys. Oke, kita bakal baca skillnya guys, dan mungkin nanti bakal gua review gua review aja buat next konten guys. Lumayan guys, buat next konten ini lumayan banget sih guys nih. Wah, ini bagus banget sih. Ke semua musuh, nice, menyerap dan merefleksikan, memulihkan HP, nice, memulihkan rekan satu tim dengan HP terendah, nice. Setiap bola energi memberikan dampak yang setara dengan 35 max HP. Oke nih. Wah, ini bagus banget, ini support terbaik sih. Oke, wah gila sih guys. Untuk 31 tiket ini dapat ini tuh enggak sia-sia ya guys. Dapat Ginyu tadi lumayan. Oh, bentar guys, dari SSS ini tadi kita, oh ini ada tukan AOE support, delay control reduce HP, dan dia ada damage-nya dari skill ulti dan skill lainnya. Walaupun kita belum memberikan tapi kan start dengan 3,5% HP. Oke, lumayan sih, lumayan cuy, ini bagus banget guys. Android 17 guys, wah ini support terbaik sih untuk sekarang ya guys. Dan setelah gua baca-baca, emang supportnya terbaik itu emang dia guys. Dan mungkin ini bisa jadi yang ini juga ada supportnya guys, yang super saiyan 3 Vegeta sama itu. Dan triknya berhasil guys, triknya berhasil ya guys. Jadi triknya itu pertama ternyata kita pencet Vegeta dulu 3 kali, habis itu kita ya sampai tatatatatat gitu ya guys beberapa kali, habis itu super saiyan Goku Vegeta, lalu diulangi lagi super saiyan Vegeta lalu Goku guys. Dan gua bahagia banget guys. Dan di sini gua udah level 37, diamond gua ada 12.000. Gua baru pakai sekitar 3.500 sih kalau nggak salah di game ini, cuma buat gacha sekali waktu itu. Terus dapat perfect cell ya, walaupun perfect cell nggak lumayan bagus sih guys, tapi nggak apa-apa. Ini Android 17 ini lebih bagus guys daripada Evil Bu, lalu dari yang lain-lain gitu ya. Misalnya kalau wah ini pokoknya bagus sih guys. Dan pirate, kok pirate, dan inceran gua sih kalau misalnya suruh milih ya guys, gua kepengen dapat ultimate Gohan sama ini guys, yang ini ya guys. Dan oke guys, gini aja video dari saya, jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Dan oke guys ya.